Wah, kita stok banyak, ada yang remaja, ada yang dewasa. Yang bodinya gede-gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kicauan ya. Selamat siang untuk yang ini OM Channel hadir ini di Jalan Pembina Palmeriam. Matraman masih ya, Jakarta Timur teman-teman. Nggak jauh dari Pasar Burung Pramuka di tahun ini. Untuk yang ini OM Channel, karena bapak sobat Kicauan yang semangat ramah dan selalu sehat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Kita masuk ke sebelah sini, ini ada tempat gudang burung kayak Mas Karim, kita pantai ya. Nah ini dia untuk gudang burungnya, untuk dukungannya OM Channel yang subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih kita ucapkan untuk Mas Bosnya. Wah ini sibuk banget nih Mas ya. Wah sendiri Mas, soalnya Mas Karimnya lagi pulang. Jadi kalau mau yang nyari burung ya ke saya aja Mas. Mantap. Ya. Ya, assalamualaikum Mas Niam. Waalaikumsalam, baru matu itu baru katu bos. Ini sibuk sekali Mas Niam ya. Iya, ini sibuk tapi stok burung masih ambiar lah. Ambiar lah pokoknya aman ya. Ambiar, ya. Oke nanti kita bikin video ya. Siap Mas. Oke meskipun nggak semua, nanti untuk nonton lebih mantapnya kesini ya, langsung. Pokoknya gitu ya. Untuk stok burung full Mas. Full pokoknya ya. Tinggal WA aja lah. Mau di kios mau di gudang gitu. Wah. Ya. Ambiar Mas. Oke, nanti kalau semua teman-teman mau pesan-pesan juga ada kontak WA kita bagi di atas video. Iya. Biasa kalau mau mantau dari jam berapa Mas? Dari jam 5 pagi Mas. Oh, jam 5 pagi. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Iya. Kalau sempat mantau juga bisa dikirim-kirim ya. Kirim-kirim bisa, kita Jabodetabek bisa COD Mas. Kalau Pulau Jawa, Sumatera, video call, barang oke, transfer baru dikirim. Oke, pokoknya kalau mau ditransfer, kalau mau dikirim harus video call dulu gitu. Pokoknya ya. Amanah Mas, tenang aja. Amanah, pokoknya tenang aja ya. Tunggu sampai juga bisa, yang penting nambahnya cocok. Yang penting nambahnya cocok Mas ya. Oke Mas, lanjut ini ya. Siap Mas, oke. Lagi ngasih pakan dulu teman dari burung-burung yang tersedia. Ini dari burung jalak suren. Jalak suren Mas, gacoran Mas, jinak nih Mas. Jalak suren. Maksudnya ada gacoran dan jinak ya. Jinak itu jinak setrek apa bagaimana? Setrekan Mas. Jinak setrekan ya. Harga berapa ya? Harga 450 aja. 450.000. Oke. Okay. Ini kalau beli jantan atau yang betina yang ini? Ini jantan Mas. Oh, yang ini jantannya. Jantan. Oke. Okay. Udah masuk isian yang ini? Isian, jinak banget tuh. Bisa okay, dimainin loh ini Mas. Udah bisa dimainin ya. Oke. Okay. Ini ada setoknya dari murai trotol ya. Mas. Murai trotol jantan. Trotol tapi yang jantan ya. Ini trotol jantan kayak gini harga berapa? Harga mereka, cukup 1 juta Mas. 1 jutaan. 1 jutaan. Bebas pilih ya. Bebas pilih. Wah, ini kalau dari indukan, burung ini bagaimana? Wah, bodinya gede Mas. Bodinya besar. Bodi gede juga terprestasi juga ini. Yang ini. Yang ini. Iya. Kalau ekor bagaimana? Ekor paling 19. Oh, kisaran 19-an ya untuk indukannya. Iya. Oke, ini pilihannya ya, teman. Dari ini yang pastol, pastol. Ini rawatan dari trotol sampai udah ke baru pastol, Bos. Yang ini. Berapa harga ini? Harganya itu cukup kasih 1.300.000, Bos. Ya, itu, Bos. 1.300.000. Trotol ke pastol ini ya. Ini pastol cuman ekornya ini lagi dokter mungkin ya. Ini stok-stoknya nih. Stok-stoknya Mas. Oke. Okay. Oh, ini untuk stoknya ya, teman-teman. Ini kalau yang ini kita pantau, teman-teman. Ada jenis burung Bordan ya. Bordan. Jadi ternakan Bordan atau Medan gitu. Burung ini lostering. Ini kita pantau agak jauh ya, teman-teman. Nah, ini dia. Di kandang hitam. Ini burung bedan ini terpantaunya ada gacor Mas ya. Gacor Mas. Ini harga berapa Mas ini? Harga itu cukup 1.500.000. 1.500.000 ya. Dari burungnya kita lihatin dengan dekat ya. Nah, ini burungnya seperti ini. Wah, itu kakinya kayak kecemplung oli, teman-teman, tuh hitam. Iya. Ini sepertinya dia burung mapan. Kakinya agak kering ya. Ini kalau dari burung bordan kayak gini dia gembung apa enggak sih Mas? Ya gembung Mas, tetap gembung. Kenapa? Semi gembung. Semi gembung ya. Oke. Okay. Ini untuk teman yang mau stoknya ada satu ekor aja.
Ini ada stok dari burung black throat, ada berapa ekor ini, Mas? Itu cuma satu, Mas, itu burung udah rawatan, Mas. Oh, satu ekor burung rawatan ya. Iya. Yeah. Harga berapa ini? Harga cukup 1 juta. Harganya dikasih 1 juta rupiah, teman. Ini burung rawatan ya, kalau dari burung black throat ini. Ini terpantau udah bunyi, Mas, ini. Terpantau udah bunyi, Mas. Terpantaunya udah bunyi black throat rawatan ya. Nah, seperti biasa dia pemakan burung ini biji-bijian. Kita lihat yang di atas, ini stok dari burung murai juga ya, teman. Ini kelihatannya dia ekor panjang nih. Ini murai yang di atas, murai yang bagaimana, Mas, ini, Mas? Hah? Murai yang bagaimana yang ini? Itu murai gacoran, Bos. Murai gacoran ekor berapa tuh? Ekor standar 17. 17? 17 18 lah. Kisaran 17 18 katanya ya. Dilihat sih udah agak panjang, teman-teman, kalau dari ekornya ya. Nah, berarti untuk harga berapa nih, Mas, kayak gini? Itu 4 juta full set, Mas. 4 juta dikasih full set ya? Full set. Nah, ini sangkarnya dia seperti ini. Ini sangkarnya dari Rafi Jaya. Itu ring suara apa, Mas? Masih cocok lah ya buat layak bawah. Ring suara alam? Iya, suara alam. Oh, punya ring suara alam. Untuk yang ini ya, teman-teman. Untuk yang mau nanti saya disepil nih. Burungnya mapan apa gimana yang ini? Wah, burungnya udah mapan tuh, Mas. Oh, burungnya. Itu paruh celah itu, Mas. Paruhnya celah ya. Oke. Nah, ini kalau buat gacoran rumahan ini udah cocok ya, teman-teman ya. Buat bunyi-bunyian. Nah. Wah, ini kalau yang ini mewah nih. Mewahnya ekornya itu tebal. Terus panjang ya, teman-teman ya. Nyampe mentok tuh. Ke atas ya, majunya. Burungnya juga super besar ya. Tuh. Ini burung pastol atau burung apa, Mas? Pastol ekor 25, Mas. Pastolan ekor 25. Wah, seperti ini nih. Cakep dia burungnya ya. Ini dia pantauannya rajin bunyi apa gacor, Mas? Rajin bunyi itu, Mas. Rajin bunyi. Harganya berapa parti ekor 25? Ekor 25 harganya 4.500. Harganya 4.500 ekor 25. Kayak gini kita lihatin dengan dekat. Wah, ini dia nih. Ekor super panjang ya. Tuh. Ini masih pastel. Mungkin bisa lebih panjang lagi, teman-teman. Tuh, lebar banget ya dia burungnya. Nah, kalau dari burung dia losering. Nah, kalau yang ini nih ekor 19 cm ya. Ya, 2 jutaan. 2 jutaan ya. Yeah. Ini 2 ekor 19 semua nih, Mas. Iya, yeah, Mas. Nah, ini ada labelnya, cuman mungkin beda burung ya. Ini nanti tonton saya pilih harga 2 juta rupiah ekor 19. Ini burungnya juga masih pastel ya, tonton. Nah, ini dia. Ini double ring. Ini bukan ekor 21, Mas, ini, Mas. Yang mana, Mas? Yang ini ada tulisan. Oh, ini ekor 21. Yang ini. Oh, benar ternyata ya, ekor 21 yang ini. Ini harga berapa yang 21? 21 kita kasih harga cukup 2.500. 2,5. Itu APBN. APBN, Mas. Ada suratnya nggak? Ada. Oh, suratnya ada. Oke, untuk yang mau ya, ini ada APBN. Yang udah pastolan, biasanya banyakan trotol tuh. Nah, kalau ini tadi yang harga 2 juta. Kita lihat dari burung terusukan super nih. Ya, carawa. Carawa ya. Carawa kita stok banyak. Ada yang remaja, ada yang dewasa, Mas ya. Mm-hmm. Ini kalau yang ini? Oh, itu dewasa, Mas. Yang ini udah dewasa. Nah, ini, dewasa semua ini. Tiga ini dewasa semua. Ini ada yang udah terpantau jantan. Ini jantan, dua ini jantan. Ada TDNA ya. Iya. Okay. Oh, ini jantan, kalau yang ini betina nih. Oh, yang ini betina. Nah. Oke. Okay. Ini kalau yang jantan-jantan jadi harga berapa? Jantan nih kita kasih harga 7 juta, Mas. 7 jutaan ya. Oke. Okay. Ini burungnya udah ropel-ropel, Bro. Wah, udah bunyi semua nih kalau suku bangunin saya, Mas. Oh, yang ini ya. Kalau dewasa udah pasti bunyinya, Mas. Dia kalau dari spek mirip sama terucuk ya, dia bunyinya pagi gitu. Iya. Oke. Okay. Nah, nih. Kalau yang ini 6.500 ini yang ini. 6.500. Ya bagian betinaan. Iya, betina. Bagian betinaan. Oke. Okay. Ini ada yang antik, Mas, nih. Oh, mau ini remaja, Mas. Pasangan, Mas. Remaja pasangan. Ekor putih, Mas. Ekornya dia putih ya. Ya, ekor putih. Ekornya putih. Yang putih jantan apa yang betina? Yang putih yang jantan.
yang jantan. Oh, yang betina nih, yang betina. Ya. Ya. Kalau yang jantan yang itu. Jantan yang biasa itu ya. Ini sepasang kita kasih harga murah, Mas. Berapa ini? Sepasang kita kasih harga cukup 10 juta aja. 10 juta ya. Ekornya putih. Ya. Tapi belum dewasa banget ini. Ya. Sisa ini juga remaja. Ada yang remaja nih. Pokoknya untuk stok Tarawa kita banyak lah. Stok Tarawa ini banyak ya. Ini ya. Tangkaran semua. Tangkaran semua. Tarawanya. Ini stoknya. Ini harga cukup 5 juta aja. Yang ini 5 juta. Ya. Oke. Untuk Cible Gunung ini juga ada ya stok dari burung Cible Gunung. Ini Cible Gunung harga berapa, Mas? Harga 350 gitu jadi, Mas. Ini burung jadi ya. Iya. 350.000. Tapi jadinya itu udah ngebrand apa belum? Bunyi aja ya. Yeah. Oke, bunyi aja, burungnya makan fur ya. Mulus, cakep. Kalau yang di atas dari burung cicak jungko. Jungko ini jantan ya. Jantan Mas, itu masih trotolan Mas. Jantan trotol. Jantan trotol rajin bunyi yo. Tuh, rajin bunyi ya. Rajin bunyi. Ini harga berapa? Jarang ada. Kita kasih harga murah aja Mas. Itu kita kasih harga 1.900 nego Mas. 1.900. Trotolan jarang ada tuh Mas. Nego ya. Oke. Okay. Bunyi. Untuk cicak jungkonya. Iya. Ada stok dari burung teledekan. Teledekan, nah, kalau yang di pasar tadi kan yang Sumatera Mas. Nah, kalau yang ini yang ori Jawa ini udah kepantau rajin Mas, cuma satu ekor Mas. Kepantau rajin harga berapa? Harga cukup 600.000 Mas. 600.000. Teledekan Jawa ya. Yeah. Di pasar juga ada. Yeah. Nanti kita lihat. Ini untuk stok ini stok satu ekor, jadi untuk yang mau cacat nih jarang ada ya untuk teledekan Jawa yang udah terpantau rajin. Burungnya bagaimana, udah makan fur belum? Burungnya pur halus aja lah. Pur halus ya. Oke, ini udah terpantau rajin. Teman-teman nanti bisa setil nih. Kalau yang ini mantau mandi hijab. Mandi hijab. Mandi hijab. Ini tersedianya ada pilihan nggak? Itu ada di pasar aja tadi Mas. Itu harganya cuma 750 ribu. Oke, mandi hijab ya teman-teman. Burung ini dia dikasih makan food dan pelet. Tuh, cililin. Wah, ini kalau ini dari burung cililin ya. Cililin Mas. Ini cililin coklat ini. Cililin coklat Mas, itu udah rajin bunyi Mas. Cililin coklat, terpantainya udah rajin bunyi ya. Iya. Wah, ini ada ekor nggak dia? Ada ekornya, ada. Ekornya ada? Lagi dorong tuh Mas. Lagi dokor ya. Ini harga berapaan berarti? Harga mungkin? Itu kita kasih harga cukup 1.200. 1.200 ya. Ini udah terpantau bunyi. Teman, ada dua Mas ya. Tetapnya ada dua ekor ini ya. Ini kalau yang ini dari burung jenis Foxey. Ada Foxey pipi putih. Pipi putih ini terpantaunya dia mulus sekali ya. Biasanya kalau burung-burung Foxey yang ada di sini burung pilihan nih Mas. Atau burung udah rawatan Mas ya? Wah, udah rawatan udah bunyi tuh Mas. Oh, udah rawatan udah bunyi. Jaminan lah pokoknya. Udah joget ini. Hah? Udah terpantau joget? Joget udah ekornya biasanya Mas. Cuma baru tak umpani itu, tapi boleh dipantau. Oke, ini pokoknya jaminan gacor ya. Iya, jaminan. Burung yang udah jadi. Harga berapa ini? Harga 3 juta aja Mas. Harganya 3 juta. Oh, pulsa tambahin 100 Mas. Oke, pulsanya tambahin 100. Tuh kandangnya bagus banget tuh Mas. Oke. Ini Mas. Kita pindah ke kios Mas. Iya Mas. Ini Mas. Di kios banyak dari burung kacer ini. Kacer bodi tronton. Kacer bodi tronton. Bodi tronton. Kacer bodi tronton. Bodi tronton Mas. Karena gimana tuh bodi tronton? Karena bodinya sangat
Gede banget. Bodinya sangat gede. Gede banget. Kita lihat ya. Wah, nonton. Ini burung kacer ini Kalimantan apa gimana? Sortiran, pilihan. Oh, sortiran pilihan. Pilihan. Jadi dipilih? Dipilih yang bagus-bagus aja, Mas. Oh, yang bagus-bagus aja. Yang bodinya gede-gede ya. Oh iya, lemu banget. Lemu banget kayak gitu, harga berapa? 260 aja, Mas. 260.000. Ah, 260. 260. Pilihannya banyak banget. Nanti tahun-tahun sudah pilih lah pokoknya dari burung kacer yang harganya 250.000. Stok ini masih banyak teman-teman ya. Lemu-lemu. Jangan salah ya, ini lemu-lemu bodinya nih. Lemu-lemu. Oke, tapi belum makan dur ya. Semi pur, Mas. Belum makan dur, masih semi puran. Ini trotol kayaknya. Trotol betina, harganya cuma 200.000. Yang ini betina. 200.000. Yang jantan ada nih, jantan. Jantan. Oh ini jantannya. Jantan itu jantan mantep, Mas. Trotolan, Mas, 300.000, Mas. Udah kelihatan lah ya. 300.000. Ini setaknya satu aja ini. Iya. Setaknya satu aja. Satet ya kalau. Satet, Mas. Monggo, Mas, satet. Soalnya kalau stok satu kan biasa rebutan tuh. Iya. Burung ini belum makan dur. Ini ada samyong nih atas nih. Samyong, Mas. Samyong trotol. Samyong trotol. Ini harga berapa dia? 1 juta aja, Mas. 1 juta rupiah. Ini, ya. Burungnya makan apa di sini? Makan pur, Mas. Sudah makan pur nih, Mas. Pur sama jangkrik. Oh iya ya. Nah, ini yang nopeng ada. Nopeng. Ini nopeng. Nah, sama aja, Mas. 1 juta, monggo. Ini ada yang udah pantau bunyi belum? Pantau bunyi yang ini. Yang ini. Nah, itu ke pantau bunyi jaminan tuh, Mas. Yang ini ya. Wah, ya. Berarti rebutan yang ini dong. Ya. Wah, ini udah terpantau bunyi tuh, non. Yang ini yang nanti bisa sepil tuh. Nanti tinggal minta yang bunyi, tapi harga sama ini. Harga beda 50 lah. Si beda. Ah, udah ke pantau bunyi, Mas. Oh, jadi 1.050.000. Ya. Oke, dibedain. Oke, okay, ini setaknya ya. Ini kalau ini belum. Belum kepantau. 1 juta ya. Udah mapan tuh. 1 juta enggak? 1 juta. Oh, enggak apa-apa. Oke, okay. Yang udah pantau bunyi aja harga beda. Oke. Ada peledekannya nih. Peledekan Sumatera, Mas. Ini Sumatera. Sumatera. Yang Jawa ada entar di rumah, Mas. Sumatera ini. Ini yang Sumatera harga berapa? Sumatera cuma harga 260, Mas. 260.000. Ini udah rata nih sama nih stoknya nih. Tapi belum makan pur yang itu ya. Makanya pur halus, Mas. Oh, yang ini, Mas. Oh, kalau yang ini udah makan pur halus. Wah. Udah pantau bunyi, Bu. Iya, ke pantau bunyi. Pantau bunyi. Mulus ya dia. Oh, ada jalan Bali gacor juga ada, Mas. Jalan Bali gacor. Di atas. Iya. Yang ini? Iya. Tadar, biasanya bunyi ntar, dulu. Tuh, iya ya. Oh iya. Itu dewasa ya? Dewasa, Mas. Itu kalau jenis dari burung jalan sih, kalau udah dewasa pasti dia gacor ya. Iya. Untuk masalah dari sertifikat tuh, Mas. Masalah jantan dan betina nanti tinggal dipilih aja. Iya. Sertifikat aman buat ternak-ternak negara. Yang dewasa harga berapa? Dewasa itu harganya cukup 2.200.000, Mas. 2.200.000. Itu burung jaminan gacor, Mas. Udah joget pokoknya itu. Yang ini ya. Oke. Okay. Yang remaja banyak ini. Remaja banyak. Oke. Okay. Wah, itu dia ya. Burungnya udah terpantau gacor pokoknya dari Jalak Bali ini. Nah, kalau yang remaja, remaja kita kasih harga cukup 3 juta. 3 juta ya. Satu pasang juta. Tapi kalau yang ini ya satu pasang 3 juta. Kalau tadi kan satu ekor tuh. 2.200.000 ya, ini satu pasang. Jalak Balinya teman-teman, untuk yang lagi mencari burung jalak Bali. Jalak Bali, jalak Hongkong juga ada tuh, remaja banyak. Burung ini makan buah dan fur. Remaja. Jalak Hongkong ini, jalak Hongkong remaja banyak tetap remaja ya. Banyak. Ini harga berapaan ini? 1.550.000. 1.550.000. Oke, 1.550.000. Stoknya ya, Mas. Stoknya full ya, nyampe ke ujung tuh ya. Ini burung ini makannya dia fur ya. Oke, makannya dia fur. Jantan betina nanti bisa dipilihin. Jalak Hongkong. Ini ada jalak Turen Mandiri. Atasnya jalak Turen Mandiri. Banyak banget, gede-gede. Atasnya banyak. Ambil ada putih juga ada ya. Ini udah mandiri kayak gini. Mandiri, Mas. 260, Mas. 260.000. 260. Oke, 260.000. Yang ini ya, teman-teman. Jalak putih sudah ada. Ini jalak putih. Jalak putih harganya 3,5, Mas. Jalak putihnya harganya 3,5. Yang anakan mandiri ya. Ya, anakan mandiri 3,5. Stoknya full ya, Kita lanjut ke Pleji, Mas.
Ini dari burung pleci. Pleci Karimun, Mas. Karimun. Karimun Jawa. Oh, Karimun Jawa. Ini terbaru nih, Mas. Harganya cukup murah, 50.000, Mas. 50.000. Ini banyak jantannya nih, Mas. Ada pleci Karimun ya? Iya. Ini kiriman dari Jepara kemarin. Oh. Kiriman dari Jepara. Kayak gini burungnya ya? Iya. Stoknya banyak ini. 50. Ini yang Pacitan juga ada. Ini, Mas, Pacitan. Nah, kalau yang ini Pacitan. Pacitan. Pacitan udah pilihan nih, Mas. Harganya cukup 120. Ini pilihan jantan atau gimana? Pilihan jantan. Oh, pilihan. Kalau tadi campur-campur ya. Iya. 120. 120.000. Jadi burung pleci stok banyak ya. Iya. Belum hancur burung bahan ya. Nah, kalau yang ditenteng ini burung apa? Ya, paling tebal, Mas, itu udah pilihan jantan, Mas. Kalau yang ombyokan yang ini, Mas, ombyokan nih. Yang dari ini jantan berapa ini? Harganya cukup 100.000, Mas. Oh, 100. Ini juga sama nih. Ini yang udah pilihan. Oh, yang ombyokan juga ada. Ini ombyokannya. Ombyokan 85, Mas. 85.000. Iya. Ini masih ada jantannya. Wah, masih ada, Mas. Nanti yang ngopior jambul juga ada. Ngopior jambul ada. Nanti bisa dipilih aja jantannya ya. Karena yang ini belum dipilihin. Aplok no. Ada opior jambulnya ini. Opior jambul, Mas. Kita kasih harga cukup 120. 120 ya. Ini udah ketahuan jantan ini. 120. Udah ketahuan jantan. Udah ketahuan jantan nih, Mas. Ada dua ekor doang susah, Mas, barangnya, Mas. Oke. Opior jambul. Ya, ini samyong polosan tadi, Mas, belum meliput. Ini samyong polosan. Harga cukup 600.000. 600.000 per ekor. 600.000. Samyong polos. Kalau ini dia burungnya ya. Untuk samyong polosan. Polosan itu masih muda, Bang. Masih muda, Mas. Masih muda. Oke. Burungnya stoknya ada pilihan. Iya. Makan fur enggak, Dek? Makan fur. Burung udah datang lama, Mas. Sebulan aja, Mas. Oh, udah sebulan. Oke. Nah, ini kalau ini jenis dari burung sempur. 2,5, Mas, harganya, Mas, udah rawatan, udah jinak, dada merah ya. 250.000. Udah rawatan dan jinak. Oke. Ini ada. Nah, ini kalau yang ini Palak Lutino, Lutino mata merah, Mas, tembus mata merah. Lutino mata merahnya 500.000 aja. 500.000. Jantan ya? Baru dapat tuh 500.000. Wah. Lutino mata merah. Iya. Oh ya, yang jantan. Dewasa ini? Dewasa, Mas. Oke. Ini kalau ini SRDC ya? SRDC ya, itu ori Bali, Mas, jantan. Walaupun bondol tapi jantan, Mas. Kayaknya dokor ya? Dokor. Itu harganya cukup 130. 130.000. Iya. Ini pilihan ya? Pilihan. Pilihan jantan dan udah rawatan makan fur. Iya. Oke, SRDC ori Bali. Oh, kalau yang di atas ini kacar betina. Kacar betina siapa? Udah mapan, Mas, udah bunyi. Ya, itu harga berapa? Itu harganya 300.000 aja. 300.000. Pur total, Mas. Ini yang jantan jadi jantan ada ini, Mas. Ini, Mas. Yang jantan sih yang kemarin yang diliput nih, masih. Ini masih ya. Yang harga 7,5 lho. Harganya 7,5. Masih. Ini rajin bunyi yang rajin ini. Rajin bunyi ya? Yang kemarin, Mas. Oke. Rajin bunyi adalah ini. 7,5. Ini gua upload lah, yo. Anissa. Ini ada stoknya dari burung jenis Nuri. Ada Nuri Dora. Harganya 650.000. Nuri Doranya ini ada jantan ada betina ya. Jadi teman-teman nanti bisa dipilih buat jinak-jinak atau ternak-ternak. Yeah. Itu minum susu. Wah, minumnya susu enak banget ya. Minum susu dan buah dia makannya ya, seperti buah pisang. Ini di atas dari stok burung jenggot kayaknya. Jenggot Jawa, Mas. Jenggot Jawa ini? Nah, itu udah rajin, Mas. Walaupun dari bahan, tapi udah rawatan rajin. Udah rawatan rajinnya. Harganya berapa ini? Udah itu cukup 450. 450.000? Satu ekor ini ya? Iya. Oke, gurja ya, teman-teman. Nah, kalau yang mau nyari dari burung kepudang ini ada nih. Kodang, kodang Bali. Ini kepudang Bali semua apa gimana? Kodang Bali harganya cukup 300.000. Yang Bali yang gede? Ya, kalau yang Jawa itu 5,5, Mas. Oh, yang Jawa lebih mahal? Itu jadi soalnya bunyinya. Yang Bali bahan rawatan, tapi burung bisa jadi. Nikul. Oke, bisa nikul ya. Yang Jawa yang kecil tuh ya, yang Bali yang besar. Burung kepudang, ini semua udah mau makan fur ini ya. Tapi campuran sama buah.
Itu dulu sobatku yang bisa dipantau dari gudang burung punya Kias Mas Karim. Ini kita habis bikin video yang di luar ya teman-teman ya, meskipun nggak semua, teman-teman nanti bisa mantau langsung ke Kias ini. Nah, ini untuk Mas Diamnya. Terima kasih banyak Mas Diamnya. Oke, makasih banyak ya Mas. Ini OMG Channel. Semoga subscribe-nya makin naik. Amin. Sukses selalu lah Mas untuk OMG Channel lah. Oke Mas, saya selalu ya. Amin Mas. Ini untuk Kias dari Mas Karim atau gudangnya, mudah-mudahan makin laris Mas ya. Amin Mas. Amin. Oke, itu dulu sobatku. Silakan dikunjungi ya dari Kiasnya atau gudangnya Kias Mas Karim. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.